Alhamdulillah, teman-teman, ini udah dari kulkas, siap disantap, salad buahnya. Assalamualaikum sahabat resep meal plan Bubun. Channel ini bisa berkembang karena kalian telah support kami dengan menekan tombol subscribe. Dan channel ini mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mengkonsumsi makanan sehat. Thanks ya bro dan sis udah komen, like, and share video ini. Sahabat resep meal plan Bubun, kali ini Bubun akan bikin salad buah yang aman buat diet tanpa mayones ya. Jadi di sini buah yang Bubun pakai ada melon, apel hijau, apel merah, dan pir. Kalau masalah buah-buahan fleksibel, jadi mau teman-teman mau nambahin buah naga, buah anggur, buah apa aja boleh. Nah di sini kebetulan stok Bubun ada buah-buahan ini. Ini untuk buah yang akan kita jadiin salad ya. Biasanya kita bikin salad buah dengan mayones. Nah kali ini kita bikin healthy fruit salad ya. Jadi dressingnya kita ganti dengan minyak kedelai dari Happy Soya Oil. Nah untuk sekarang dan nextnya Bubun masak menggunakan Happy Soya Oil. Reviewnya nanti akan Bubun infoin ya teman-teman. Sebelumnya kan Bubun pakai minyak zaitun. Kali ini Bubun pengen eksperimen dengan Happy Soya Oil ya. Dan ditambah dengan jeruk ya, perasan jeruk, kemudian air lemon sekitar 1 sendok makan ya, dan gula New Life atau sweetener yang jadi ini bebas gula, aman ya untuk kamu diet ataupun kamu yang kena penyakit diabetes, jadi aman banget dikonsumsi. Nah gula ini secukupnya ya, New Life nya boleh teman-teman ambil 3 saset kalau suka manis. Kalau misalnya teman-teman biasa aja, standar sih 2 saset udah cukup, atau kalaupun nggak mau manis banget 1 saset juga cukup. Jadi untuk New Life nya sesuai selera teman-teman. Nah buah-buahannya kita potong ya sahabat meal plan Bubun. Di sini ada melon yang udah Bubun potong, terus ada apple merah yang udah dipotong halus, apple hijau, dan terakhir ada buah pir. Kalau teman-teman mau nambahin strawberry biar cantik garnisnya atau apa, itu boleh aja, karena di sini Bubun masak atau buat resep sesuai yang ada stoknya di kulkas Bubun. Oke, stay tune ya. Gampang banget kan sahabat meal plan Bubun bikin salad buah. Sekarang kita tinggal nyiapin dressingnya. Di sini air jeruk ya yang udah diperas, terus lemon ya. Di sini Bubun udah ada air perasan lemon. Caranya gampang banget, teman-teman bisa lihat di link description Bubun untuk dapetin perasan lemon. Nah ini sekitar 1 sendok makan ya. Oke, tadi jeruknya 1 buah aja ya teman-teman. Nah untuk minyak kedelainya, Bubun di sini pakai 3 sendok makan ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian gula, Bubun pakai 2 saset ya. 2 saset. Teman-teman kalau mau 1 saset boleh, 3 saset boleh, tergantung selera ya. Biasanya sih maksimal 3 saset, karena kalau 1 saset kurang manis, 2 saset pas, 3 saset kayaknya kemanisan deh. Karena salad buah itu identik dengan rasa manis ya, teman-teman. Gampang banget bikinnya loh. Nah, ini tinggal kita kacau sampai kita aduk sampai merata. Kacau lagi ya. Bahasanya nggak bagus banget ya, teman-teman. Kita aduk ya. Setelah dressingnya tercampur dengan merata, saatnya kita akan campurkan dressing dengan buah ya, untuk salad buahnya. Jadi ini salad buahnya healthy banget ya sobat meal plan Bubun. Nah ini kita tinggal campur ya semua buah-buahannya. Lumayan banyak lo dapatnya. Jadi buah-buahannya kurang lebih satu-satu takarannya ya, sedangkan melonnya setengah-setengah, kurang lebih itu beratnya 300 graman. Bukan melon yang besarnya ya teman-teman, melon yang kecil nih. Nah sekarang kita campurin tuh. Wah udah merata banget, wangi. Bau dressingnya ya, aroma dressingnya wangi banget.
Kemudian didiamkan di kulkas kurang lebih 1-2 jam. Dan ini cocok banget buat menu buka puasa kamu ya. Kalau kamu lagi puasa, mau gampang bikin iftarnya, bikin salad buah ini aja. Aman buat diet juga ya, karena hampir nggak ada lemak di sini ya, nggak ada mayonesnya. Nah, jadi deh teman-teman, mudah bukan bikin salad buah yang aman untuk diet tanpa mayones? Alhamdulillah teman-teman, ini udah dari kulkas siap disantap salad buahnya. Nah, buat kamu yang sedang diet dan ada penyakit tertentu, salad buah ini aman banget karena hampir bebas gula ya, dan aman untuk diet, non kolesterol, tidak ada mayones, dan cocok banget untuk buka puasa kamu seger gitu ya. Oke, makasih udah nyimak channel Resep Meal Plan Bubun. Jangan lupa subscribe channel Resep Meal Plan Bubun biar kamu nggak ketinggalan info-info resep sehat terbaru. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.